Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Tegal lakukan kunjungan ke Museum Muhammadiyah di Yogyakarta. Usai launching Universitas Muhammadiyah Tegal oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kunjungan tersebut menjadi momen penting untuk mengingatkan kepada para tokoh Muhammadiyah terdahulu. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal dan Kota Tegal mengunjungi Museum Muhammadiyah di Yogyakarta usai launching Universitas Muhammadiyah Tegal atau UM Tegal. Kunjungan tersebut bertujuan untuk merefleksikan sejarah Muhammadiyah dan mengenal para tokoh pendahulu. Kunjungan tersebut diikuti oleh Ketua dan Pleno PDM Kabupaten Tegal, Kota Tegal, jajaran Badan Pengurus Harian atau BPH dan dosen UM Tegal. Pengunjung museum diajak untuk menyaksikan sejarah perkembangan gerakan Muhammadiyah dalam beberapa dekade, mulai berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah dan perjuangan Muhammadiyah di masa kemerdekaan. Museum juga menyuguhkan dinamika Persyarikatan Muhammadiyah dalam mengimplementasikan gerakan dakwah dan tajdid melalui berbagai strategi termasuk pendirian amal usaha pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk memajukan kehidupan umat, bangsa dan dunia. Koleksi yang disajikan dalam perencanaan komunikatif dan edukatif serta interaktif, bahkan ada yang sudah menggunakan teknologi augmented reality, sehingga seolah-olah para pengunjung benar-benar berada dalam suasana menyaksikan dan merasakan secara langsung tampilan gambar model 3 dimensi. Dengan berkunjung ke Museum Muhammadiyah menjadi motivasi bagi para BPH dan jajaran dosen untuk terus mengembangkan amal usaha Muhammadiyah terutama UM Tegal yang sudah resmi mendapatkan izin operasional atas penggabungan dari STIKES Muhammadiyah Tegal dan Politeknik Muhammadiyah Tegal. Ketua PDM Kabupaten Tegal Fatin Hamam sangat kagum. Dengan adanya Museum Muhammadiyah ini bisa menjadikan kita terus terpacu untuk membesarkan dan merawat Muhammadiyah seperti tokoh Muhammadiyah terdahulu. Yang menambahkan Muhammadiyah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal terus optimis dengan berkunjung ke museum ini menjadikan kita semakin termotivasi untuk berkiprah dan berperan dalam dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ya, alhamdulillah hari ini kami dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten dan juga Kota Tegal dari Universitas Muhammadiyah Tegal mengunjungi Museum Muhammadiyah. Bisa mengambil banyak pelajaran, bisa nampak jelas lihat perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari awal sampai perkembangan sekarang. Kita merasakan sangat luar biasa dan menjadi inspirasi untuk kita semua terus berjuang lewat Persyarikatan Muhammadiyah. Semangat untuk terus unggul dan maju. Rizal Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.